Lagi dengan Pak Dejoko ya. Saya hari ini mau pindah tanam kailan yang sudah berumur 14 hari setelah semai. Jadi bibit kailan yang mau saya pindah tanamkan adalah ini. Coba mendekat. Ini sudah muncul daun ketiga. Bahkan beberapa sudah daun keempat dan muncul. Kalau yang ini kailan, yang ini sawi putih. Sebagian sawi putih ada di sini, nanti juga mau saya pindahkan. Kemudian persiapannya adalah ini. Media hidroponik saya pakai bak. Kemudian sudah saya bersihkan semua, tinggal nanti mengisi air nutrisi 600-700 ppm, dan ini adalah netpot yang mau saya pakai 9x4 36 netpot. Sekarang ikuti saya mau membuat air nutrisi dengan kadar 600-700 ppm. Karena ini minggu pertama dan baru pindah tanam, maka hanya dibutuhkan sekitar 600-700 ppm. Untuk minggu-minggu berikutnya pasti ditambah jadi 700-800 dan seterusnya. Ayo sekarang kita buat air nutrisi ya. Untuk membuat air nutrisi, alat dan bahan yang harus dipersiapkan antara lain gelas ukur, kemudian nutrisi AB mix, ini B ini A, ember, sama air ya. Nah, sementara saya mengisi air dulu. Saya akan membuat takaran untuk menuju 600-700 ppm. Biasanya saya pakai 100 mili ya. Karena sudah terbiasa. Ini 100 mili. Ini saya buat lagi yang A, 100 ml juga.
panjangnya 17 meter. Coba ini ber. Sementara ini mengisi air sambil kita ukur kadar nutrisinya. Masih sering tindak ya. Kita tunggu sampai sekitar 600 sampai 700 ppm. Jangan takut-takut untuk membuat air mineral ini. Kalau kelebihan kita ketika kurangin, kalau kurang kita tambahin. Sekarang diaduk merata dulu, kemudian diukur sampai 600-700 ppm. Tidak harus tepat ya, kisaran aja. Jadi sekitar 600 sampai 700. Kalau lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Nah, ini bukan matematis. Ya, coba lihat sini. Kelihatan? Ya. Jadi sudah pas 695 atau 700 ya. Langsung kita bawa ke sana. Berat nih awas. Saya sudah untuk persiapan pemasangan netpotnya. Ya. Kemudian sekarang akan kita mulai pindah tanam ya. Persiapannya sudah, air intrusi sudah. Kemudian bibitnya di sini. Netpotnya ini. Ini perlu diketahui walaupun tidak begitu penting, tapi ya sedikit penting ya. Saya pakai kain flanel, tidak usah terlalu panjang, tetapi cukup bahwa dengan kain flanel ini nanti bisa menyentuh dasar bak. Tujuannya apa? Agar supaya ketika nanti airnya terlalu minim, ya hampir habis misalnya, itu tanaman masih bisa mendapatkan asupan nutrisi melalui kain flanel ini. Jadi diusahakan jangan terlalu panjang, tetapi bisa menyentuh dasar dari bak itu sendiri. Jadi kalau kira-kira seperti ini ya. Nah, ini cukup sampai dengan bak ya. Kira-kira gitu. Saya menggunakan netpot 7 cm. Ini lebih memudahkan saya untuk memasang di bak, kemudian juga untuk pertumbuhan tanaman sendiri relatif lebih leluasa dibanding dengan kita pakai netpot yang 5 cm. Caranya seperti ini. Ini adalah benih atau bibit yang mau kita pindah tanam. Kita pakai sumpit ini agar supaya mudah memasukkan bibit ini ke dalam netpot.
dan tidak merusak bibit itu sendiri. Nah, seperti ini rapi kan? Nah, setelah ini kemudian kita masukkan ke bak. Kita mulai lagi. Kita masukkan lagi. Ini adalah contoh bibit yang sempurna, sudah tumbuh daun ketiga dan keempat ya. Ini langsung kita pindah tanam. Awas akarnya jangan sampai ke samping tapi ke bawah, menyentuh dasar dari kain flanel. Nah, seperti ini. Lakukan untuk semua bibit ini, dipindahkan ke sini semua. Ya, nanti kalau saya record di sini semua terlalu panjang. Jadi proses selanjutnya nanti ketika sudah selesai ya. Proses pindah tanam sudah selesai secara keseluruhan. Selanjutnya proses berikutnya yang paling menentukan adalah monitoring berkala. Ya. Besok saya akan melakukan monitoring berkala yang pertama kalinya. Dan ini adalah umur 14 hari setelah semai. Ya. Cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya kita ketemu di monitoring berkala sayur kailan hidroponik. Terima kasih. Sampai jumpa.